Seven friend edition. Control L. Hari ini kita masuk ke topik baru. Jadi satu bulan kemarin itu kita kan harusnya kuis itu sebelum materi. Nah, seminggu ini pas ya, kalian ngerjain kuis dulu baru materi. Jadi harusnya modelnya kayak gitu. Seminggu ini kita udah mulai on lagi, masuk di timeline kita. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau ngingetin jangan lupa ngisi kelompok ya, ngisi kelompok supaya apa? Supaya saya bisa info ke apa namanya mahasiswa MTI yang nanti akan nawarin use case. Dua use case yang mungkin akan dieksplor, saya nanti pastiin lagi sama teman-teman di MTI. Satu ada mahasiswa MTI itu, satu ada staf Kementerian Keuangan yang in charge di project DGCB. Tuh, panjangannya saya, kependekannya saya lupa. Pokoknya Digital Currency Bank Indonesia. Proyek yang lagi di apa namanya dipersiapkan untuk rilis mungkin mungkin di pemerintahan yang baru nanti akan dirilis. Digital Currency Bank Indonesia. Ngikutin renminbi yuan digital gitu yang udah rilis gitu kan, dan beberapa mata uang digital lain di negara lain yang ingin menyaingi, bukan ingin menyaingi, ingin menangkal begitu progres dari cryptocurrency di banyak negara. Jadi instead of cryptocurrency pakai digital currency ini aja, dan ini berbasis blockchain. Ini kemungkinan ada itu saat use case-nya. Use case kedua, tapi ini perlu saya pastiin lagi, ada paspor. Pernah ada yang ngalamin nggak pakai e-passport terus nggak dikenal di negara lain? Katanya e-passport Indonesia banyak yang kayak gitu. Jadi kalau e-passport kan, jadi kalau e-passport kalau kalian ke Singapura gitu misalkan, kan ada jalur khusus tinggal scan aja kan, net masuk lolos. Nah di banyak negara, termasuk di Australia, saya kasih tahu aja, e-passport Indonesia nggak dikenal. Jadi kalau di scan nggak kebuka gate-nya dan tetap harus diproses ke loket imigrasi manual. Jadi percuma ya paspor kalau harus kayak gitu. Itu ternyata ada isu di verifikasinya. Jadi katanya credential e-passport Indonesia itu tidak diakui di beberapa negara. Mesinnya tidak mengakui credential e-passport Indonesia. Itu ada isu. Kemungkinan ada wacana, ya udah kita coba pakai blockchain kayak gitu. Itu beberapa use case yang mungkin nanti akan ditawarkan oleh teman-teman MTI. Ya. Nggak semudah itu. Mengakui kredensial dari sebuah negara itu kan, kalau mengimpor kredensial, atau kalau ya impor ini, kayak apa namanya, public key, private key itu, kan bisa, implikasinya bisa jauh. Seberapa kita percaya, key ini desain oleh pihak yang otoritasnya valid, gitu kan. Dan itu tidak gampang meminta negara lain apa namanya mengakui trust dari otoritas dari key yang kita rilis. Jadi public key infrastructure itu ternyata nggak sesederhana itu untuk bisa diimplementasikan di dunia nyata. Gitu. Makanya muncul wacana bagaimana kalau berbasis blockchain. Ya, anyway, itu beberapa. Tapi intinya sih tolong bikin kelompok dulu, biar sebelum UTS kelompoknya udah jadi dan udah ada use case. Gitu sih kurang lebih. Ya, nah, terakhir kita bahas mengenai broadcast, kan ya, total order broadcast. Jadi, pokoknya yang akan kita pelajari di kuliah ini, semuanya tentang fault tolerance, atau atasnya yang kemarin kita bahas ya, tiga sistem model. Fault tolerance yang nanti ujungnya adalah bagaimana sistem dapat recover dengan baik walaupun ada satu atau lebih komponen yang malicious, nggak cuma sekedar yang mati. Kalau yang mati biasanya kita pakai replication. Kalau malicious atau recovery, kita akan butuh sistem yang kemarin kita bahas, total order mengenai pesan yang dikirim.
Nah, walaupun demikian, konsep yang pertama, yang crash terus off itu gitu ya, biasanya kan solusinya adalah replication. Nah, replication ini ada dua kasus. Sesederhana CDN, kasus yang pertama gitu ya. Pernah ada kan waktu di jargon main CDN? Ada masih ingat? CDN itu apa? Intinya apa kalau CDN itu sebetulnya? Ya, jadi intinya cuma cuma read ya. Kalau CDN itu isunya cuma read. Read itu nggak ada masalah. Read itu nggak pernah ada isu. Karena masih ingat di OS, kalau salah satu pakai mutex, yang jadi isu kan write ya. Pada suatu waktu kalau ada yang baca, yang lain boleh ikutan baca. Tapi kalau ada yang nulis nggak bisa. Yang lain nggak boleh nulis, yang lain nggak boleh baca gitu kan. Jadi kalau modelnya CDN doang, isunya cuma read doang, nggak ada yang salah. Yaudah tinggal di replicate aja. Se-easy kamu mau replicate 100 node, 1000 node, nggak masalah. Kalau sistemnya cuma membutuhkan read aja, itu kamu nggak usah mikir, nggak usah ngambil kuliah ini. Nanti kita akan ada dua replication yang sudah dua-duanya harus dihandle. Jadi nanti ada konsistensi nanti di akhir, setelah ini ya, setelah topik ini. Kita akan bahas. Oke. Jadi ini beberapa hal. Intinya replication pasti udah ngerti, keeping a copy of the same data multiple nodes. Kalau modelnya cuma CDN, cuma read aja, nggak ada issue, ya udah tinggal replicate aja sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan salah satu replikanya mati, masih bisa diakses lewat replika yang lain. Itu kan ide availability yang kemarin kita bahas untuk model yang pertama kan. Kalau ada node yang mati, crash terus mati, ya udah masih available karena masih punya node yang lain. Tapi itu cuma berlaku kalau read aja. Kalau kasusnya read and write, itu akan jadi masalah. Nah, itu namanya, makanya kita akan fokus di situ di topik pada pekan ini. Nah, ini perlu bedain dengan read yang diajarin di OS atau di database. Kalau read itu modelnya replication within single node. Biasanya biar cepat, selain itu untuk menghindari kegagalan di salah satu file system. Itu mesti dibedain aja. Controllernya pasti satu. Saya mau akses yang mana, saya mau tulis di tempat yang mana, pasti diatur sama read controller. Nah, kalau di distributed system yang modelnya multiple nodes dan masing-masing terpisah secara independen, kira-kira kontrolernya ada atau enggak? Bagaimana cara mekanis, cara sistem ini mengontrol apa namanya? Kita harus nulis di mana, kita harus baca dari mana. Nah, ini makanya perbedaan antara model replication di distributed system dengan read biasa yang ada di single node. Oke, contoh. Isu pertama di topik replication dalam distributed system. Ini bisa diminimize, enggak sih bisa ya. Hide floating, oke. Ini contoh salah satu isu. Ini topik pertama. Kalau misalkan kalian punya, enggak harus decentralized system ya, ini sistem biasa aja, tapi dengan banyak node gitu misalkan, kayak Facebook. Facebook itu kan punya distributed database. Akan ada isu kalau misalkan modelnya kayak gini. Contoh kasus yang paling sederhana. Nge-like sebuah post. Nge-like sebuah post itu kan sesimpel nge-increment variabel like begitu ya. Pada database sebuah user di social media. Bagaimana kalau misalkan setelah operasi like-nya di-execute, ACK-nya nggak nyampe? Klien berarti kan nggak akan tahu kalau operasi like-nya berhasil. Otomatis dia akan ngeulang kan?
nggak reliable kemarin, pasti dia akan ngulang. Nggak nyampe lagi acknowledgement-nya, dia akan ngulang-ngulang terus. Yang awalnya nge-like-nya cuma sekali, di-press like berkali-kali, kalau tidak benar sistemnya, dia akan nge-increment terus-terusan. Padahal nggak begitu mestinya. Ketika kita nge-like seseorang, kita cuma bisa nge-like satu kali, nggak mungkin dua kali. Ada yang tahu ini isunya apa? Iya, double like. Istilahnya apa di MD? Matematika diskrit. Masih ingat nggak? Ingat nggak? Ya, jadi model kayak gini akan ada deduplicate yang tidak perlu. Penambahan data yang tidak perlu. Berarti fungsinya salah. Gitu. Fungsi like-nya salah. Nah, okay. Atau contoh kayak gini. Ini saya nggak tahu sosial media apa. Tapi following minus itu nggak mungkin. Ini bukan Twitter sih. Ini kayaknya yang lain. Nggak mungkin ya following minus. Mungkin nggak ini terjadi? Mungkin kalau fungsi follow dan unfollow-nya keliru. Kalau cuma sekedar increment dan decrement, mungkin kayak gini kejadian. Seharusnya bukan increment dan decrement biasa fungsinya. Nah ini, masih ingat idempotence. Fungsi untuk mengurangi atau menghindari model deduplicate saya tadi. Deduplicate yang nggak perlu, seharusnya kita tidak menggunakan fungsi increment atau decrement biasa. Tapi seharusnya kita menggunakan fungsi yang idempotent. Contoh, idempotent itu gimana sih? Fungsi kalau dipanggil dengan menggunakan fungsi yang sama, berulang-ulang, hasilnya akan tetap sama. Prinsipnya ini aja. Fx sama dengan ffx. Dipanggil berkali-kali juga tetap fx. Itu idempotent. Fungsi yang memenuhi prinsip itu disebut fungsi yang idempotent. Ya, jadi ketika fungsinya dipanggil berapa kali pun, hasilnya akan sama. Tak berubah. Nah, contoh kalau dalam konteks likes tadi, counter dengan increment ataupun decrement, itu tidak idempotent. Karena ketika fungsi f like count sama dengan like count plus 1 dipanggil 2 kali, 3 kali, 4 kali, pasti hasilnya beda terus. Berubah terus, kan? Gimana fungsi ini supaya jadi idempotent? Contoh, pakai ini. Kalau di Python ada apa? Kalau di Java ada apa yang idempotent? Apa fungsi apa yang idempotent? Yang biasa kalian pakai lah. Set, contain, terus apalagi banyak. Yang kalaupun dipanggil berulang-ulang, hasilnya nggak akan mengubah nilai. Nah, contoh ini kalau misalkan yang dibikin idempotent adalah pakai union. F like set, set ini sama dengan berisi user ID. Contain, ini bahasanya contain ya, atau union user ID. Artinya apa? Kalau di dalam set ini sudah ada user ID, dan ini dipanggil, user ID-nya nggak akan double. Ya, fungsi set. Kalau belum ada, masuk. Nah, ini contoh fungsi yang idempotent. Sehingga, kalau misalkan likes-nya diimplement dengan menggunakan fungsi yang ini, nggak akan ada kejadian kayak tadi. Follow, unfollow juga sama. Nggak mungkin minus. Ada pertanyaan sampai sini. Nah, ini konsep pertama. Jadi, salah satu isu deduplicate adalah karena fungsi yang diimplementasikan tidak idempotent. Kalau dulu bikin program biasa, nge-increment cuma sekedar ya udah increment aja, berarti sekarang nggak bisa kayak gitu. Untuk transaksi-transaksi yang berbasis distributed system, mesti consider fungsi yang idempotent. Transfer. Kita transfer, terus gagal. Terus ulang lagi. 3 kali gitu kan. Padahal uang masuk uangnya.
Kan itu tidak berperilaku sebagaimana mestinya, tidak reliable, tidak korek. Nah, ini contohnya kayak gitu. Oke, dalam konteks itu ada hubungannya idempotens ini dengan reliability, tentu saja. Karena kemarin kita sudah bahas dalam reliability, prinsip pertama kalau kita ingin membuat sistem yang reliable, itu mekanisme mendasar yang harus kita implement adalah retry. Kita retry. Ulangan. Supaya reliable kita harus retry. Nyampe, nggak nyampe. Kalau nggak nyampe, diulang. Nah, masalahnya ketika kita mengulang, ada isu ini. Sehingga kita bisa mendefine juga mekanisme retry dalam sistem kita berdasarkan tiga prinsip ini. Yang pertama, most one semantic, no retry at all. Jadi, kalau kita punya asumsi bahwa networknya reliable, artinya networknya udah dihandle. Contoh kayak TCP misalnya. TCP itu sudah punya mekanisme reliability di yang embedded dalam protokol TCP-nya. Jadi, kalau kalian mendefine sebuah function dan fungsi itu nanti akan manggil socket TCP, fungsinya nggak usah dibikin, ada mekanisme retry-nya, nggak usah. Panggil sekali aja cukup. Kenapa? Karena si TCP-nya udah punya mekanisme reliability sendiri. Jadi biarin orang mengerjakan itu, dan kita tidak perlu memikirkan. Nah, ini model yang pertama. At most one semantic. Nggak usah melakukan retry, karena somehow layer di bawah kita sudah punya mekanisme itu. Kalau ternyata layer di bawah kita tidak punya mekanisme yang sama, at least one semantic retry request until acknowledge may repeat update. Kalau somehow kalian implement sesuatu dan layer di bawah aplikasinya itu nggak reliable, tapi setidaknya mesti pakai yang kedua. Bagaimana kalau tidak reliable sama sekali? Sistemnya, networknya tidak reliable sama sekali. Berarti mesti pakai yang terakhir. Mesti pakai fungsi yang idempotent. Exactly once, semantic. Retry plus fungsi yang idempotent. Ini tergantung asumsi dari sistem kalian. Ya udah Pak, yang atas aja. Kadang-kadang tidak semua sistem punya asumsi yang sama. Gitu. Jadi makanya kita harus consider the worst case scenario di mana ada model yang mungkin hasilnya duplicate gitu dalam. Nah, ini kalau misalkan kita ngomongin database yang terdistribusi, pasti akan yang harus dihandle. Okay. Baru add aja, gitu kan? Ternyata harus idempotent. Dari isu lain nggak ada. Bagaimana kalau misalkan operasinya baca tulis? Pokoknya cuma tulis aja ya. Hanya kita balik lagi ke gambar ini. Pokoknya kalau kalian ketemu sistem yang requirement-nya itu cuma itu doang, itu gampang lah. Nggak usah dipikirin. Tapi kalau udah melibatkan write aja nih, tadi yang tidak idempotent kan ketika dia melibatkan write kan, itu muncul isu. Bagaimana kalau read and write? Oh, kan muncul isu. Dan bisa kita ignore nggak? Nggak bisa. Kan intinya transaksi itu cuma dua. CRUD aja kan? Dan CRUD-nya kalau di distributed system ternyata nggak semudah itu. Kita lihat contoh isu di mana kita melakukan dua baca dan tulis gitu kan dalam satu waktu. Add, kemudian remove. Contoh, client satu nge-like. Like-nya disimpan di database. Tapi acknowledgement-nya nggak nyampe. Berarti dia merasa, client satu merasa dia belum berhasil kan nge-like data tersebut. Tapi kalau di database-nya, udah tercatat tuh. Kalau dia asumsi walaupun sudah pakai idempotent. Ya. Oke, udah pakai idempotent. Tapi tetap ada isu. Bagaimana isunya? Klien dua, dia ngebaca, ya kan, ngebaca sets of likes yang ada di database untuk sebuah status. Terus dia
nge-unlike. Kan harusnya berkurang kan. Terus si F ini nge-like lagi karena acknowledgement untuk like dia yang pertama nggak berhasil diterima acknowledgementnya. Jadi otomatis dia merasa tidak melike. Yang nge-unlike itu fungsi yang berbeda, orang yang berbeda kan. Tapi add like-nya orang yang senang literat. Kira-kira apakah ini tetap konsisten dengan asumsi ada dua fungsi, ada F, ada fungsi G. Anggap aja F ini sudah idempotent. Likes contain user ID. G likes yang unlike itu berarti kan ngambil ya. Set of likes setnya diambil user ID. Kira-kira ini tetap idempotent nggak kalau pakai prinsip idempotent dengan catatan F dan G-nya idempotent dua-duanya? Idempotent nggak? Atau sorry, hasilnya konsisten nggak? Asumsi dengan asumsi F idempotent, G idempotent. Hasilnya benar atau enggak? Coba kita lihat. Bakalan sama nggak kira-kira? FFX-nya memang idempotent. Tapi kalau misalkan kayak gini, GFX itu tidak sama dengan satu pos. Tapi G itu unlike it. Function yang berbeda G. Klien dua ceritanya udah nge-like. Udah nge-like sebelumnya. Ini kayaknya bakal konsisten gak hasilnya? Coba. Hah? Ya kan hasilnya sama nggak? Kalau 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 yang dilihat itu adalah jumlah like-nya bakalan sama nggak? Jadi berapa kalau kayak gitu? Harusnya? Asumsinya si klien 2 itu kan udah nge-like sebelumnya ya. Ini anggap aja udah ada satu like ya. Terus di sini nge-F. Jadi harusnya 2. Atau gimana? Ah. Isunya di mana coba kalau yang ini? Nah, dan dia ngalik dua kali ya. Dua kali ya. Ini ngalik dua kali. Ini udah ada poten nih. Kalau F-nya udah ada poten. Jadi dia cuma bakalan tercatat sekali. Tapi ketika dikurangi, apakah angkanya masih konsisten? Karena data di sini, setelah di F, di G. Habis itu di F lagi. Nah, ini pertanyaannya nih. F, G, F, X itu tidak sama dengan G, F. Nah, itu yang jadi masalah. Ketika ada dua write and read yang bersamaan, ternyata walaupun fungsinya sudah kita desain supaya idempotent, akan ada masalah. Jadi ternyata nggak semudah itu, begitu kan, implementasi. Oke. Atau isu lain, kita lihat, itu tadi satu. Unlike abis itu like, ya. Adding abis itu removing. Sekarang ada lagi yang lain. Kita lihat isunya di mana. Client nge-add sebuah variabel database-nya terdistribusi ada dua node. Otomatis dia broadcast. Kayak kemarin gitu kan. Dia broadcast ke A ke B. Aman ya. Nilai X di B dan nilai X di A pasti tercatat sama. Transaksi keduanya, dia remove X. Berarti dia broadcast juga kan ke semua database. Somehow, remove X yang dikirim ke database B tidak sampai. Remove X yang dikirim ke database A sampai. Isu kan?
Udah jelas, sehingga nanti isi dari database A dengan isi di database B berbeda. Bakalan sama nanti ujung-ujungnya dengan kasus yang kedua. Nyampe ke B tapi nggak nyampe ke A. Modelnya sama. Intinya adalah isi di A tidak akan sama lagi dengan di B. Silahkan bayangkan. Ini mungkin terjadi, ini paling simple. Ini contoh yang paling mungkin terjadi. Kalian mendesain sistem dengan database yang terdistribusi. Kemudian ada transaksi. Transaksinya sampai di satu database, tidak sampai di database yang lain. Nah, ini contoh lain. Apa namanya, kasus di mana ada isu dalam replication yang tidak bisa kita abaikan, terutama kalau replication-nya sudah melibatkan redundant. Kalau yang melibatkan CDN biasa, modelnya read aja, ada masalah tuh. Nggak ada isu. Isinya cuma read doang. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Kita mulai dari isunya dulu. Isu di replication. Jadi ini beberapa isu yang pasti akan. Oke, kita mulai satu-satu bahas approach yang bisa kita pakai untuk menghandle kasus-kasus yang tadi muncul dalam replication. Important sudah pasti ya, itu sudah pasti dipakai. Jadi kalian jangan sampai lewat. Kalau nge-implement function di sistem yang modelnya kayak gini, jangan lupa pastikan dia idempotent fungsinya. Oke. Ada yang disebut sebagai tombstones. Jadi kan isunya adalah ketika kita ngejanget sesuatu ya. Ini kan sama. Ngedelete sesuatu. Nge-input apa nulis, habis itu di-delete. Ini juga sama. Nge-input sebuah nilai, habis itu di-delete. Delete itu ada isu ketika kita melibatkan lebih dari satu node. Maka ada yang disebut sebagai tombstones. Yang pernah dengar, tombstones. Itu konsep kayak gimana tombstones itu? Tombstone itu kuburan kan? Tombstone itu bahasa Indonesianya nisan. Nisan. Ya, nisannya, nisan. Nisan. Nisan itu fungsinya apa? Dan ada di situ tapi ada di situ. Meninggal tapi ada di situ. Benar. Kalau kita pakai tombstone, ketika kita ngapus sesuatu, makanya tidak kita hapus. Kita kasih nisan. Datanya sudah dihapus. Datanya tetap ada. Tapi kita tandai bahwa dia sudah dihapus. Sama seperti nisan. Orangnya sudah meninggal, tapi mayatnya sudah masih ada di situ dan ditandai dengan nisan tersebut. Ya kan beda lagi kalau itu. Kalau data kan, data digital, kalau kita tidak hapus, benar kan? Dia nggak akan dihapus. Jadi ketika kita pakai tombstone, yang kita lakukan adalah datanya kita dalam tanda kutip hapus, tapi tidak dihapus. Sesimpel pakai flag aja. Contoh, kasus yang kayak tadi. Manfaatin dua hal. Timestamp dan tombstone. Client pada saat T1 ingin menulis variabel X ke database A, ke database B. Maka yang dikirim secara broadcast adalah T1 and X, T1 and X. Ketika dia dibaca, ketika dia diterima oleh database A dan B, maka X-nya ditulis dan juga beserta timestamp dan flag. Jadi X ditulis di A, timestamp-nya T1, timestamp-nya logic tentu saja ya. Udah lewat, kita nggak physical lagi, logic. T1 dan flag-nya true. Ketika remove dilakukan pada saat T2, coba kita lihat, T2 remove X, sama seperti tadi di broadcast, yang dilakukan di database A,
tidak menghapus nilai X-nya, tapi yang dilakukan adalah mencatat transaksi baru X T2 false. X-nya tetap ada, cuma ditandai. Kalau di T2 itu X dihapus. Nah, modelnya kayak gitu. Pakai tombstone. Anggap aja, memang anggap, bukan anggap aja, yang ini yang dikirim ke B kan gagal. Maka di B, X itu nilainya masih apa? T1 true. Di A, T2 false. Kalau somehow ada mekanisme synchronization between database, mana nilai yang akan kita ambil? T2 false, sudah jelas. Kenapa? Karena T2 dan false. Kalau dibalik somehow, synchronization-nya adalah, kalau ini kan synchronization akhirnya adalah datanya dihapus. Kalau hasil akhirnya ternyata synchronization-nya adalah true, issue nggak? Nggak masalah. Karena di database yang sempat menandai dihapus, datanya masih tetap ada. Tinggal diganti aja flag-nya dari false jadi true. Jadi ketika ada proses sinkronisasi nanti, terus ngelihat decision akhirnya apa, decision akhirnya adalah tidak dihapus, ya nggak masalah. Datanya masih di situ. Tinggal diganti flag-nya aja. Nah, ini yang dilakukan kalau pakai timestamp plus tombstones. Ada pertanyaan? Syaratnya dua ya. Ada logical timestamp-nya, ada tombstone. Ini udah mengarah ke blockchain sebenarnya. Kalau di blockchain, ya literally begini yang dilakukan. Secara transparan, ditulis. Transaksi ini dihapus pada jam sekian oleh si Anu. Datanya ada. Satu. Ya. Oke, ada pertanyaan sama sini. Nah, ini basicnya prinsip dasar yang kita gunakan untuk menangani isu ini. Silakan, kalau ada pertanyaan langsung aja. Maka ini tadi, dengan menggunakan timestamp dan tombstone, jadi kita bisa melakukan rekonsiliasi di suatu waktu. Enggak harus setiap saat, karena melakukan rekonsiliasi terlalu sering, itu kan biaya lagi. Karena dia harus ngirim state terakhir ke semua database. Ini nanti kita akan bahas, mekanisme rekonsiliasi antar database di bab berikutnya. Tapi pada intinya, mekanisme ini bisa dilakukan. Rekonsiliasi bisa dilakukan, tidak harus sering, tapi bisa. Dengan melihat logical timestamp dan juga flag dari tombstone-nya. Kita mau decide yang mana. Gitu kan? Apakah mau false atau mau true nilai. Dan kalaupun dibalik, di satu database sudah dihapus, dan di database yang lain belum terhapus, dan decision akhirnya adalah tidak dihapus, nggak ada isu juga. Di database yang sudah dihapus, dalam tanda kutip, datanya tetap ada. Cuma diubah flag-nya aja. Jadi nggak masalah. Ada pertanyaan sampai sini? Itu kalau aktivitas baca tulis secara berurutan. Oke, jadi isu pertama sebelum lanjut. Refresh. Oke, jadi isu pertama adalah apa? Kalau replication berbasis write and read, ternyata banyak sekali muncul permasalahan. Write aja, ini masalah. Ya kan? Maka solusinya, make sure function-nya memenuhi prinsip idempotent. Yang kedua, ada sequence add plus remove atau sebaliknya, itu juga pasti masalah, remove plus add, apapun itu ya, menambahkan, mengurangi, pasti ada isu. Jadi kita biasanya pakai timestamp dan flag, dan nanti kita akan reconcile periodically.
Nah, ini kelemahan dari distributed database. Yang mungkin kalau kalian implement begitu aja, bikin aplikasi, pakai Cassandra, pakai whatever itu yang distributed database, ini udah nggak kalian pikirin lagi. Sudah diimplement sama mereka. Tapi ini lah dalemannya, gitu ya, supaya tahu. Oke. Berikutnya, bagaimana kalau bongkaran RAI? Ingat, dalam prinsip fungsi paling realistis dalam distributed system yang akan kita pelajari dan nanti di tugas juga akan dicoba kayak gitu. Kita tidak bicara siapa yang benar atau mana yang benar. Data yang benarnya tuh kayak gimana, urutan yang benarnya tuh kayak gimana, enggak. Yang lebih kita concern adalah hanya boleh ada satu yang benar. Gitu. Kita tidak peduli mana yang benar, tapi kita hanya peduli hanya boleh ada satu yang benar. Jadi kebenaran hanya ada satu. Kalau ada dua kebenaran, kita harus pilih salah satu. Nggak boleh ada lebih dari satu kebenaran. Prinsipnya itu aja. Nggak peduli mana yang benar, nggak tahu. Itu not of our concern gitu. Siapa yang benar itu not of our concern. Yang jadi concern kita adalah kita harus memilih satu yang benar. Yang mana aja. Itu yang disebut nanti, yang disebut di awal seperti tadi, itu yang disebut sebagai eventual. Itu yang disebut sebagai konsep eventual. Jadi nanti, oke lah kita nggak usah pikirin mana yang benar. Yang penting, at the end of the day, hanya ada satu yang benar. Yang kita jadikan rujukan. Ya, oke. Kita lihat. Kenapa? Karena kalaupun kita berubah, begitu ya, data yang kita anggap benarnya itu kita berubah, itu nggak apa-apa. Yang penting kita sepakat bahwa itu adalah data yang benar. Oke, ini adalah isu berikutnya. Isu berikutnya kalau ada concurrent rights. Nah, concurrent rights ini satu saat T1 dia menuliskan x, V1. Variabel x-nya diisi dengan nilai V1 misalnya. Pada saat V2, dia menuliskan nilai X dengan V2. Oke, sudah ada timestamp, sudah ada flag, tapi ingat lagi, balik lagi ke konsep digital clock yang awal. Ada T1 dan T2 kasusnya kayak gini, kita nggak bisa tahu siapa yang duluan. Kan, tidak konklusif, nggak tahu siapa yang duluan. Nah, kalau kayak gini gimana handle-nya? Ada dua approach. Biasanya dua approach yang paling gampang diimplement di sistem. Yang satu, last writer wins. Pokoknya yang nulis terakhir, dia yang menang. Mana yang ditulis terakhir, dia yang menang. Ya, jadi kalau ini pakai total order, T1 dan T2-nya kita paksain aja. Kalau ada konkurensi kayak gini, tidak konklusif, tapi pakai total order, kita harus paksa supaya konklusif kan, mana yang duluan. Kalau kayak gini, ingat kalau di asumsi yang awal-awal kita bahas, di pekan-pekan awal, mana yang harusnya duluan? T1 atau T2, kalau kita urutin. Ujung-ujungnya gimana? Pakai rule yang mana biasanya? T1 atau T2, kita mengurutin mana? T1 duluan kan ya? Akhirnya T1 dari klien dengan ID 1. T2 di-create oleh klien dengan ID 2. Maka T1 duluan, T2 belakangan. Maka yang menang yang mana? Yang ditulis datanya yang mana? Yang T2. Set X T2. Kalau pakai prinsip, last writer wins. Udah simple aja. Resikonya apa? Ya udah, berarti nilai yang disimpan oleh A hilang. Wah, bahaya dong, Pak. Ada beberapa kasus yang memang bahaya, ada yang enggak. Contoh kasus yang bahaya.
yang bisa nyebutin. Nggak boleh kayak gini. Data loss kayak gini nggak boleh. Yang last writer wins nggak boleh. Transaksi bank nggak boleh. Transaksi bank kan sekarang bisa pakai handphone, mobile banking, bisa pakai kartu ATM. Anggap aja handphone saya yang pegang, ATM dipegang sama anak saya. Saya transaksi pakai handphone saya, anak saya transaksi pakai ATM. Ada kemungkinan kita melakukan transaksi di waktu yang bersamaan, pasti ada, walaupun nggak tahu kapan gitu. Saya belanja, anak saya belanja. Boleh nggak kayak gini? Last writer wins. Enggak dong. Saldo saya nggak konsisten nanti. Mending kalau misalkan sama-sama ngambil. Sama-sama belanja. Enggak apa-apa lah, saya terwis. Untung saya. Gimana kalau saya nabung, nah saya belanja. Tabungan saya dihapus kalau pakai last writer wins. Yang ketulis adalah pas belanja. Boleh. Ya, nggak bisa. Jadi ini nggak bisa dipakai di semua kasus. Last writer wins make sense di kasus kayak gimana? Apa lah. Ujung-ujungnya ada yang konklusif gitu. Ada yang punya. Oke, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ada data loss nggak apa-apa. Tapi at the end of the day kita punya data yang sama. Konsisten. Ini diintroduce karena ini bisa juga. Ini works juga untuk some cases gitu. Ada yang punya contoh. Last writer wins, oke, nggak masalah. Walaupun ada data loss. Kalau kalian pakai Google Docs, kira-kira kayak gimana tuh asumsinya tuh? Perlu se-strict kayak bank nggak sih? Kalau ada dua orang nulis tulisan yang sama? Nggak harus. Pokoknya di akhir ada tulisan, satu tulisan aja. Kalau ternyata, tulisan saya hilang, itu tinggal ditulis lagi. Nggak ada masalah. Ada beberapa contoh yang memang relevan sekali dan sangat eventual. Jadi nggak ada masalah dengan hal kayak gitu. Kalau misalkan kasus itu LWW tidak bisa digunakan karena kasusnya ya nggak make sense masa LWW. Ya udah, ada opsi kedua. Multi value register. Ya. Multi value register bukan berarti ketika tongkaran ini dicatat dua-duanya, enggak. Tetap ada aturan, last writer wins. Tapi jika beneran tidak konklusif, ingat factor clock, tapi kalau beneran ada kasus yang tidak konklusif, tetap kita catat dua-duanya. Jadi total order itu, enggak mesti kita paksa semuanya ngurut. Tetap ada yang tidak konklusif, seperti yang kemarin kita bahas di factor clock. Tetap aja ada yang tidak konklusif. Dan kalau ada yang tidak konklusif, kalau pakai multi value register, nilainya akan dicatat. Dua-duanya dan dicatat bahwa itu konkaren. Terus nanti di resolve kayak gimana? Manual. Resolve. Harus ada seseorang yang punya otoritas untuk meresolve itu. Okay. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini udah beda topik. Ya, jadi kalau misalkan write and write yang paling lazim dan paling mudah, ya sudah, last writer wins. Kalau ternyata tidak make sense, ya udah, pakai multi value. Ya. Manual itu artinya tidak smart gitu. Yang gak manual dicek orang satu-satu gitu. Kayak by logic gitu, by rule. Enggak, rule, by rule. By rule. Kita punya rule nanti. Di akhir. Itu hitungannya masih manual. Jadi tidak smart. Ya kalau dicek orang sih gak mungkin ya. Transaksi ada juta. Cuma biasanya by rule. Ya udah kita terapin rule aja. Implement ke semuanya. Rule. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Lanjut ya. Nah, kalau itu topik tadi adalah ketika kita bahas replication yang ada hubungannya dengan konsistensi, ada transaksi baca, tulis. Sekarang kita kaitkan dengan konteks scalability. Ya, kita bawa bahasannya ke arah scalability. Jadi, pesan utama kenapa kita replicate? Oh, saya ini dulu pertanyaan ini dulu. Seberapa percaya sama statistik kalian? Seberapa percaya sama statistik and probability? Soalnya saya pernah nemu orang kayak gini gitu misalnya. Ini probability suksesnya tinggi Pak, 85%. Tapi kan masih ada yang 15%. Itu pendapat kalian gimana? Kalau kalian datang ke, sorry, ya mungkin ada saudara kalian gitu ya, masuk rumah sakit, terus mau dioperasi, terus dokternya bilang, ya kita akan operasi, tapi peluang sukses operasinya 55%. Apa jawaban kalian sebagai Pak, 55%. Itu artinya apa? Itu aja kayaknya. Itu oke nggak tuh kalau dokternya bilang gitu? Nggak. Berapa persen? Oke. Dokternya bilang sekian persen, baru kalian bilang oke berapa persen? Hah? Dokternya nggak bilang? Oke. Berapa percaya? Nah, saya terus percaya statistik. Saya percaya statistik karena kayak kemarin quick count gitu ya. Percaya nggak? Percaya? Kalau salah nggak percaya. Data itu prinsip pertama saya ketika apa namanya dan probabilitas data itu nggak bohong. Satu, yang bohong tuh orang yang mempresentasikan data. Ya itu. Tapi kalau ada ribuan orang bicara tentang suatu data dan omongannya itu sama semua, maka itu benar. Itu saya percaya itu. Kalau di ah no? Apa tinggal itu prinsip itu metodologi saintifik ya, itu saintifik loh, jangan diragukan, itu saintifik. Contoh di agama Islam itu ada scientific model untuk mempercayai berita hoax atau tidak. Kalau ada berita kamu anggap hoax tuh kalau ya gimana cara ngeceknya? Kalau dalam literatur Islam, ada dua cara untuk ngecek apakah sebuah berita hoax atau tidak hoax. Yang pertama adalah ngecek chain-nya. Ini nyambung ke kita kok, ini nyambung ke topik distributed Islam. Chain-nya dilihat. Trust of chain-nya nyambung apa enggak? Kalau trust of chain-nya nyambung, kalian. Yang kedua, cek node-nya. Node-nya. Sumbernya. Sumber berita itu satu orang atau lebih dari satu orang. Kalau sumbernya lebih dari satu orang dan semuanya mengatakan hal yang sama lewat chain apapun, itu benar. Itu di agama Islam itu ada yang tahu istilahnya apa? Hadisnya itu mutawatir. Mutawatir itu kalau orang-orang usah-usah ngomong kan, oh ya mutawatir. Tapi itu mutawatir itu definisi dari chain of trust-nya valid, source of truth-nya valid. Itu namanya mutawatir. Ya, dua-duanya valid. Makanya ada levelnya. Bagaimana kalau source-nya valid, chain-nya tidak valid?
Bagaimana kalau chain-nya valid, source-nya tidak valid? Ada ring-nya tuh sampai ke level paling bawah hoax gitu kan. Labelnya hoax yang paling bawah, yang paling atas valid. Nah, itu kalau chain-nya valid, source-nya valid. Jadi, begitupun probability statistics. Kalau chain-nya valid, metodenya apapun, apanya terserah lah, pasti beda-beda. Orang ngambil sampling beda-beda kan? Orang melakukan sampling beda-beda, saya samplingnya begini, nggak masalah, tapi samplingnya valid. Dan source-nya banyak, begitu kan? Dan ketika banyak orang itu mengatakan hal yang sama, walaupun dengan metode valid, hasilnya valid. Itu scientific. Itu scientific, nggak asal-asalan. Gitu ya. Makanya, kita boleh bilang, replication itu mengikuti prinsip itu. Jadi jangan bilang, ah kan masih ada, misalkan contoh. Kalau replikanya satu, oh ini kita kita turunin dikit lah. Probability of fault itu, misalkan kita punya replika, setiap replika, probability-nya P of being fault. Jadi probabilitas fault-nya P. Or unavailable at any one time. Berarti kalau kita punya N replika, probability seluruh replika being faulty itu F angkat N. Ya kan? Karena untuk satu replika, probability faulty-nya P. Seperti biasa, kalau P adalah probability sebuah replika fault, berarti probability sebuah replika tidak fault adalah 1 min P. Berarti, probability dari seluruh replika berjalan dengan baik, tidak fault, itu adalah 1 min P pangkat N. Ya. Dari situ kita bisa turunin. Dari situ kita bisa turunin. Kalau kita punya replika satu dengan probability fault 0,01, 0,01 itu 1%, realistis lah. Kalian punya barang, sebuah pabrik memproduksi 1 juta mobil, 1%-nya mungkin faulty, nggak mungkin, dan itu masih oke. Okay. Kalau sebuah pabrik memproduksi 1 juta mobil dan setengahnya faulty, nggak usah dipercaya pabriknya gitu. Gagal dia. Anggap aja P-nya 0,01, maka kalau replikanya cuma satu, probability failure untuk lebih dari satu fault itu 0,01, dan kalau asumsi kita adalah asumsinya setengahnya faulty, itu masih sama, all faulty 0,01, orang cuma satu. Semakin besar replikanya, ya, semakin besar replikanya, yang ingin kita hindari ini kan, all and faulty gitu kan. Yang ingin kita hindari ketika kita bikin distributed system adalah kita tidak ingin seluruh sistem fault. Karena kalau seluruh sistem fault berarti failure. Semakin tinggi replika, bahkan nggak banyak-banyak kok, cuma 100 saja replikanya, probability seluruh node fault itu 10 pangkat minus 200. Kecil banget. Tapi masih ada, iya masih ada. Kalau perfect Tuhan itu. Ini kan manusia, jadi pasti ada, walaupun kecil. Ini kalau nggak percaya statistik dan probability, ya nggak apa-apa juga gitu. Ini nggak bisa dipegang, ini tabelin ini, kalau nggak percaya statistik probability. Tapi kan anak hasil kamu udah lulus, apa? Masa nggak percaya statistik and probability? Nah. Negara atau siapapun yang ini, ini prinsip yang tadi ya, prinsip yang tadi kan. Kalau chain-nya valid, source-nya relevan terhadap itu kalau percaya statistik dan probability. Oke, okay. Anyway, ini cuma slide ini cuma membuktikan kalau replika itu signifikansinya tinggi terhadap ini. Probability all n system faulty atau failure. Kan karena yang kita tidak inginkan kan failure kan, ini failure. Kalau yang setengahnya fault ya, oke okay lah. Kita masih bisa recover. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita lanjutin.
apa lagi isunya? Jadi di bab ini tuh di pekan itu kita bahas semua isu aja pokoknya. Soalnya apa ingat kemarin saya ngomong salah satu masalah ketika kita kuliah di Fasilkom dikenalkan dengan banyak sekali tools dan framework, isunya adalah kita selalu take everything for granted. Ya sudah pakai aja Kafka, ya sudah pakai aja apa whatever gitu kan. Tapi kalian nggak belajar ininya di belakang layarnya apa sehingga take everything for granted gitu. Itu akan jadi masalahnya. Itu yang membedakan kita dengan sekolah lain. Makanya kita bahas. Oke, isunya apa lagi? Jadi kita bahas isu lagi sekarang. Isu yang sebenarnya sudah ada solusinya. Gitu. Kita bahas. Isu berikutnya. Read after write consistency. Kalau tadi concurrent kan ya. Kalau ada concurrent write, itu jadi isu di konsistensi. Sekarang, concurrent write itu melibatkan dua klien. Pasti kan. Tapi ini ternyata masalah yang dihadapi oleh satu klien pun akan jadi isu kalau ada masalah kayak gitu. Misalkan klien A, suatu klien melakukan transaksi pada saat T1. Database-nya terdistribusi, tentu saja, di-broadcast ke A dan ke B. Pesan yang di-broadcast ke B sampai, pesan yang di-broadcast ke A tidak sampai. Berarti nilai di A dan B tidak sama. Isunya adalah orang yang sama, mesti klien yang sama, sekarang ingin baca datanya. Get X. Tentu saja yang akan dia lakukan, dia kirim ke dua-duanya. Broadcast lagi. Prinsipnya begitu. Makanya kemarin kita bahas broadcast. Yang sampai dikirim ke database A. Masalahnya, yang tersimpan di database A belum mencatat apa-apa karena tulisan pertamanya gagal. Jadi tidak konsisten. Jadi ini walaupun kliennya satu, tapi tetap ada isu. Jadi gimana nih? Nah, berikutnya kita akan bahas untuk solve ini. Ada yang disebut sebagai quorum. Nah, ini nanti setelah ini nyambung ke leader election tentang pemilu. Jadi prinsipnya kita akan memenuhi prinsip yang sama. Mayoritas, kalau mayoritas sepakat, kita ikut. Perkara mayoritas benar atau salah, nggak ada urusan. Yang penting, kita punya satu kebenaran. Dan kebenaran itu didapat dari quorum. Tapi kalau percaya asumsi awal tadi mengenai statistik dan data, percayalah, mayoritas itu tidak akan berbuat kejahatan. Itu prinsip saintifik banget gitu. Jadi tenang aja. Kayak udah dibahas deh kemarin. Oke. Gimana prinsip quorum itu kita implementasikan? Oke, ada klien dan 3 database gitu kan. Terus pada saat T1 dia nulis X T1. Dikirim ke A, dikirim ke B, dikirim ke C. Somehow yang dikirim ke A gagal, tapi yang dikirim B ke C berhasil. Klien akan yakin kalau transaksinya sukses, kalau apa? Kalau dia menerima konfirmasi dari quorum. 2 dari 3 database bilang oke. Okay. Barulah klien bilang oke. Okay. Set X V1-nya sukses. Nah, itu quorum. Quorumnya sederhana aja lah, 50% plus 1. Jadi kalau 50% plus 1 bilang oke, okay, go on, kita lanjut. Kenapa kalau harus nunggu 3-3-nya ngirim acknowledgement, mungkin transaksi ini tidak akan dianggap selesai. Karena gimana juga, A-nya kan nggak pernah terima transaksi tersebut. Begitupun sebaliknya. Nah,
Kalau sebaliknya baca, ada kasus kayak gini nih. Oke, get X dikirim ke tiga database. C gagal, A berhasil, B berhasil. Ingat tadi A kan gagal ya? A gagal, B berhasil. A menghasilkan nilai yang kosong, T0, V0. B menghasilkan T1, V1. Isu nggak? Dia akan decide yang mana? Decide yang dari A atau decide yang dari B? Dari B ya. Karena sudah ada rule yang kita pelajari sebelumnya. T0, T1. Ya yang paling akhir ya T1. Berarti kita anggap T1 yang benar. Walaupun yang A mengirimkan hasil yang sudah, tambahin quorum, sedikit isu terpecahkan. Nah, ini mekanisme quorum. Ada pertanyaan? Ini nanti tugas tiga ya, yang begini-beginian. Quorum, quoruman. Konsensus. Ya enggak, kan ini belum selesai. Minggu ini kan masih ya. Oke. Nah, dalam database terdistribusi, seluruh aktivitas read dan write harus berdasarkan quorum. Harus berdasarkan quorum. Jadi, kalau ada sistem dengan N replika, maka ada yang disebut sebagai write quorum, W. Karena write quorum, maka kita juga akan mengenal R, read quorum. Tentu saja, pasti ya, akan ada overlap di antara dua keputusan itu. Maka R tambah W pasti lebih dari replika. Gambarnya kayak ini. Jadi mungkin read quorum dan write quorum itu tidak dipenuhi oleh set nodes yang sama. Dan itu nggak masalah. Ya. Contoh kayak gini begitu kan. Read quorum ketika kita baca, yang quorum untuk membaca itu A, B, dan C. C, A, B, dan C sepakat, D dan E harus ngikutin. Artinya diabaikan kan mereka kan data yang dibacanya. Pun ketika write quorum C, D, E, berarti nanti data yang di A dan B tidak benar. Gitu kan. Kebenarannya adalah yang ada di C, D. Tergantung quorum. Ya, mayoritas. Oke, bagaimana nentuin mayoritas? Standar aja lah ya, 50% plus 1. Jadi kalau 50% plus 1 itu gimana? N plus 1 dibagi 2. Ya. 50% plus 1. Oke. Jadi reads itu bisa tolerate gitu ya. N min R unavailable replicas, begitupun dengan write quorum, dia bisa mentolerate N minus W. Artinya ketika read, okelah D dan E tidak sepakat, enggak masalah. Ketika write pun sama, A dan B tidak sepakat, oke, enggak ada masalah. Jadi dalam konteks distributed system, ini paling merepresentasikan kehidupan manusia. Karena kita nggak mungkin bikin semua orang sepakat. Pasti ada yang tidak sepakat. Kalau yang tidak sepakat minority, nggak apa-apa. Karena life must go on. Ya. Kalau nunggu semua orang sepakat, kita nggak akan move on. Yang itu makanya ada fungsinya election. Election kan at the end of the day yang menang adalah yang mayoritas. Udah, gitu. Udah selesai. Gak usah pusing-pusing. Oke, kita punya pendapat dan kita yakin kalau pendapat dan pilihan kita benar. At the end of the day hanya ada satu kebenaran. Kebenaran hasil election. Gitu aja. Simple. Oke. Nah, Ada isu lain yang disebut sebagai read repair. Ini kalau mekanisme synchronization kita abaikan terlebih dahulu. Kan kita ingat tadi kan di awal kan rekonsiliasi pasti ada antar database yang dilakukan secara periodik, kalaupun databasenya terdistribusi. Tapi itu pasti nggak akan sering-sering karena pasti biayanya mah. Ada mekanisme yang disebut sebagai read repair.
tidak harus menunggu rekonsiliasi untuk memperbaiki data yang salah. Ini disebut sebagai read repair. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Baca ya, terutama namanya read. Klien ingin membaca sebuah data, kirim requestnya ke A, B, dan C. C gagal. Oke, nggak ada masalah. Yang balik A dan B. Kemudian hasilnya tidak konsisten nih. Dari A baliknya T0, V0. Dari B baliknya T1, V1. Karena kita sudah tahu bahwa kalau ada data kayak gini, kita akan ambil yang mana? T1 dan V1, kan? Karena kita sudah memutuskan satu kebenaran, bilang ke yang lain. T1, set X V1, kita sepakat bahwa V1 adalah kebenaran. Bilang ini ke A, supaya A nge-update nilai. Bilang ini juga ke C. Kenapa? Karena kita nggak tahu si C itu datanya apa, kebenarannya apa, kita nggak tahu. Tapi anyway, bilang ke dia. Kalau ternyata dia pun V1, ya udah nggak ada masalah. Kan? Nah, ini yang disebut sebagai read repair. Jadi tidak harus menunggu A, B, dan C melakukan rekonsiliasi kebenaran. Klien bisa memperbaiki itu manakala dia sudah memutuskan atau mendecide satu data atau satu kebenaran. Langsung di-update. Selesai. Nah, ini mekanisme yang mungkin lebih cepat dibanding nunggu rekonsiliasi. Karena pasti namanya rekonsiliasi butuh waktu. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Stop dulu. Mau habis soalnya. Oke, ada pertanyaan. Sampai detik tadi yang kita bahas adalah replikasi yang ada hubungannya dengan data. Ya. Data pada suatu titik. Data yang tersimpan di database. Dengan berbagai isunya dan dengan berbagai possible solution untuk handle isu-isu tadi. Ini basic replication yang ini kan karena fokusnya ada di datanya ya, fokusnya ada di kebenaran. Adakah mekanisme lain? Ya. Server lain bisa jadi. Bisa juga service lain gitu. Ada service yang menyadari kalau terjadi kesalahan di sistem gitu dan dia akan memperbaikinya gitu dengan. Jadi goalnya adalah kalau di distributed system itu sebisa mungkin keterlibatan manusia itu minimal. Ya, yang di-trigger oleh manusia itu sebisa mungkin minimal. Ya, jadi makanya ini mesti mesti dibikin sedemikian rupa algoritmanya sehingga semuanya bisa jalan tanpa keterlibatan manusia dengan signifikan. Sebetulnya use case yang bisa dipakai kalau kita mau bahas distributed system itu selain blockchain kita juga bisa pakai model-model kayak Kafka, Hadoop itu juga bisa. Cuma kayak pas tahun ini flagship-nya lagi ke blockchain. Jadi kita arahkan ke blockchain. Ya, topik hot-nya itu buzzword-nya itu blockchain. Jadi kita bahas blockchain untuk mempelajari itu. Ya, karena kita punya mindset blockchain itu crypto kan. Blockchain itu crypto. Idenya tuh gimana sih? Login saya sekilas aja deh. Saya kemarin ngajar ini di MPI. Pengen tahu biar kalian sebenarnya apa yang blockchain adalah kripto. Blockchain adalah kripto. Kriptonya di mana? Gimana? Kayak kita contoh sedikit, dikit banget. Nanti kan di akhir utara kamu juga. Bayangkan kamu punya buku. Kamu punya buku.
Ada baris-barisnya kan? Ada baris-barisnya. Buku tulis ini di-share. Buku tulis ini di sekelas cuma satu. Tapi masing-masing dari kalian nyimpen kopinya, pegang kopinya. Ini masih nyambung ke application juga, makanya kita singgung dikit. Pertanyaannya yang paling penting adalah siapa yang boleh nulis di baris pertama? Ini isinya apa? Siapa yang boleh nulis itu? Oke, kalian pegang semua buku nih ya, buku. Terus bukunya sama semua. Gimana cara kalian menentukan siapa yang boleh nulis di baris pertama? Kan lagi ini lagi kuliah, kan harus nyatet siapa yang boleh nulis di baris pertama. Itu dulu dipikirin sebelum nyatet materi kuliah gitu. Ini semua bukunya sama. Coba ada yang punya ide? Hompimpah, cara pertama. Hompimpah sampai ada yang menang. Yang menang hompimpah boleh nulis. Itu contoh implementasinya apa? Kalau di dunia di apa di ya di sistem. Itulah kripto. Itulah cryptocurrency. Jadi yang boleh nulis di baris pertama itu ditentukan berdasarkan siapa? Yang paling cepat ngitung formula matematika. Hompimpa juga kan intinya kan? Enggak, itu apa? Hash-hash yang fungsinya complicated banget gitu dan itu cepet-cepetan. Siapa yang paling cepat nyelesain? Jadi kayak gini ibaratnya kalau crypto ya, kalau blockchain berbasis crypto, crypto based blockchain. Kalian mau apa namanya nulis di buku gitu ya, transaksi blok yang pertama. Siapa yang berhak nulis? Dikasih soal. Ini soal, matematika. Selesain. Yang pertama kali nyelesain soal, boleh nulis. Dan kalau di kripto, yang berhasil nulis, dikasih hadiah. Oke, kamu berhasil. Ini hadiah buat kamu. Hadiahnya apa? Hadiahnya currency-nya. Gitu kan? Nah, itu intinya begitu. Apakah itu satu-satunya cara? Apakah itu satu-satunya cara untuk nulis di buku itu? Gimana cara lain? Ada yang punya kepikiran cara lain? Oke, berdasarkan absen. Oke, baris pertama yang nulis absen pertama. Boleh. Artinya ada set tertentu. Dan itu mungkin boleh kita ganti. Atau ada lagi cara lain, gimana cara lain? Oke, itu cara kedua. Ya itu nanti kalian silakan search sendiri istilahnya, proof of work, proof of stake, apa whatever whatever, silakan search sendiri, tapi kita bahas ininya. Itu cara kedua pakai absen. Cara ketiga, random aja boleh. Oke, cap cip cup, kamu deh nulis. Oke, kamu nulis boleh. Ada lagi cara yang lain, banyak caranya. Makanya blockchain itu nggak cuma kripto. Saya cuma mau ngasih penjelasan itu aja. Apa caranya? Cara keempat sekarang. Yang boleh nulis adalah yang bawa ballpoint. Yang boleh nulis adalah yang bawa ballpoint. Yang nggak bawa ballpoint, nggak boleh nulis dong. Nah, gimana nulisnya? Anda nggak punya ballpoint? Boleh. Cara keempat. Ya. Oh, ternyata yang bawa ballpoint lebih dari satu. Oke. Yang boleh nulis adalah yang bawa ballpoint dan yang ballpointnya paling keren gitu. Ya terserah aja sih, aturannya bikin aja itu. Atau yang ballpointnya masih ada tintanya. Atau yang bawa ballpoint tapi di random gantian. Tapi yang bawa ballpoint aja, yang nggak bawa ballpoint nggak boleh nulis. Ya jelas, kalau nggak bawa ballpoint, gimana mau nulis? Ada lagi? Apalagi caranya? Suruh ketua kelas. Kamu aja yang nulis terus. Nanti kita fotokopi. Itu yang paling sering tuh. Itu benar, ada juga.
cuma satu orang yang nulis, dan nanti yang lain ngopi aja setelah kelasnya selesai. Itu ada banyak cara, dan itu semua ada plus minusnya. Itu blockchain. Kalau yang menang-menangan tadi, lomba, ngerjain soal, itu yang berbasis kriptografi. Yang berbasis kriptografi modelnya adalah siapa yang berhasil memecahkan perhitungan matematika, dia berhak menulis. Dan kalau dia berhasil menulis, dia dapat hadiah. Gitu. Itu prinsip cryptocurrency. Tapi anyway, itu nyambung. Jadi nanti kita akan ke sana juga. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, nah berikutnya. Kita akan masuk ke yang konsep yang disebut sebagai state machine replication. Nggak bisa dipindah ini. Oke. Ya. Jadi, sampai slide ini, isunya cuma tadi kan, ada retry, acknowledgement, retry, acknowledgement. Itu kan basic, apa namanya, basic broadcast model. Tapi kita pakai asumsi itu untuk replication. Ada nggak yang lebih strongnya lagi, begitu kan, dibanding hanya sekedar best effort kayak tadi? Ada. Jadi, kita akan belajar yang tahapan berikutnya, state machine replication. State machine replication ini, dia sudah berprinsip atau menggunakan prinsip total order broadcast. Ingat lagi minggu lalu, total order itu artinya setiap node mengirimkan pesan yang sama dengan urutan yang sama. Jadi cuma ada satu kebenaran, dan itu sudah di set dari awal, didesain supaya kebenarannya cuma ada satu. Ini total order. Oke. Yang kemarin juga kita udah bahas kan, ada dua cara mengenforce-nya kan. Cara yang pertama adalah dengan memilih pemimpin. Ada pemimpinnya, single leader. Nanti kita akan bahas, pekan depan kita akan bahas bagaimana cara memilih pemimpin. Tapi kurang lebih, kalau kita menggunakan prinsip state machine replication, ya, jadi kita akan mengimplement FIFO total order broadcast untuk setiap update atau untuk setiap aktivitas menulis untuk semua replika. Itu prinsipnya. Setelah itu, setiap replika akan melakukan update dirinya sendiri. Ya. Nah, applying an update is deterministic. Artinya, seperti yang sudah kita bahas tadi, kita tidak peduli lagi tentang mana yang benar, tapi yang lebih penting adalah hanya ada satu kebenaran. Dah, gitu aja yang penting. Total order itu, goalnya itu. Yang mana bebas, yang penting sepakat cuma ada satu kebenaran. Ya. Oke, kemudian replika dengan model ini direpresentasikan dengan state machine. Jadi nanti akan ada lagi bahasan mengenai TBA gitu ya, automata sini. Karena modelnya adalah state machine, model replika. Ya, start in fixed initial state, goes through same sequence of state transition, nanti ended up in the same state, same order. Jadi pemodelannya pakai state machine. Makanya disebut sebagai state machine replication. Nanti ada urut-urutan. Oke. Gimana sih pseudocode-nya? On request to perform update,
Jadi ingat update aja ya, update. Tulis kalau ada yang mau nulis. Gitu. Jadi yang difokuskan adalah menulis. Kalau misalkan punya distributed database dan mau melakukan replikasi, on request to perform update U, send U via FIFO total order broadcast. Kemudian, on delivering U through FIFO total order broadcast, update state using arbitrary deterministic logic. Oke, ini sekilas banget. Ini di, saya ilustrasiin dikit karena akan kita bahas depan-depan. Isunya gimana sih? Sama kayak kasus buku tulis ini. Saya balik lagi ke buku tulis. Ini kan di kelas. Masing-masing punya buku tulis catatan kuliah. Regardless apapun nanti keputusan kalian cara mengisi buku tulisnya, apakah mau minta satu orang doang yang nulis, apakah pakai kerjain soal matematika dulu, terus nanti yang menang yang nulis, bebas. Pada intinya nanti adalah seluruh individu di kelas ini pasti punya buku tulis yang sama. Pasti punya buku tulis yang sama. Isinya sama. Harus sama dong. Kalau isinya beda, jadi isu, nggak ada isu. Bagaimana kalau ada suatu hari ada yang tidak masuk? Selama let's say 2 atau 3 pertemuan berturut-turut dan baru nongol lagi di pertemuan keempat. Apa yang harus dia lakukan untuk mengisi buku tulisnya? Karena pasti buku tulisnya udah keisi kan? Udah keisi. Apa yang harus dia lakukan? Oke, kira-kira. Oke, kita bahas. Karena solusinya banyak. Tapi itu kan, ini kan benar-benar update-nya pakai ini. Kalau ini pakai, nggak intuitif banget kan. Tapi kira-kira caranya gimana? Kalau ada kayak gitu. Anggap aja ada satu orang, hari ini nggak masuk. Pasti buku tulisnya kosong. Untuk catatan hari ini. Apa yang harus dia lakukan? Lihat orang. Lihat siapa pertanyaan. Mungkin lihat semua orang. Mungkin ya. Oke. Saya hari ini nggak masuk. Lihat dong satu-satu buku kamu. Yang kamu kayak gimana. 3, 4, 5 semua dilihat. Baru dipastikan nulis. Bisa ya kayak gitu ya. Atau kita lihat rule-nya tadi. Kalau rule-nya adalah yang boleh nulis adalah ketua kelas, maka seharusnya orang ini cukup datang ke ketua kelas saja. Lihat dong buku tulisnya. Nggak usah percaya yang lain. Toh yang nulis ketua kelas saja. Boleh. Atau apa? Kalau rule-nya adalah yang boleh nulis yang punya bolpen, berarti yang bersangkutan tinggal datang aja ke orang yang punya bolpen di hari itu. Kalau ada 5, lihat satu-satu. Nah, pada intinya, orang ini yang tidak, dia harus nge-update datanya, tapi barisnya harus sama. Sehingga yang harus dia lakukan adalah ngecek baris per baris. Baris satu dulu. Mana yang benar. Setelah itu baris kedua. Setelah itu baris ketiga dan baris keempat. Nah, mekanisme itu algoritmanya banyak. Tapi inilah yang disebut dengan deterministic logic di sini. Arbitrary deterministic logic. Algoritmanya apapun, tapi harus satu. Yang dia rujuk mesti satu aja. Urutannya sama. Kalau ada 2 buku, dia nggak akan bisa mengcopy 2-duanya. Karena 2-duanya berbeda. Dia harus memilih salah satu. Itu deterministik. Jadi nggak probabilistik. Harus ada satu kebenaran. Itu deterministik. Nah, ini high level banget. Oke. Makanya ini adalah beberapa contoh implementasi sistem kayak tadi. Ada serializable transaction yang di-execute berdasarkan urutan pengiriman pesan. Kayak gimana? Serializable transaction. Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Contoh kalau kasus saya sih dependensi kuliah apa ya di ini yang di graf graf di Fasilkom diajarin selain di MD dasarnya diajarin apa? Knowledge graph. Bahwa setiap data itu direpresentasikan dalam graf yang memiliki dependensi antara satu node dengan node yang lain. Ada dependensi kalau grafnya berarah disebut sebagai direct graph begitu ya. Ada arahnya gitu ya, ada arah. Kalau ada arahnya berarti sebuah node bisa jadi dibacanya hanya bisa dieksekute, sorry bukan yang ini. Node ini hanya boleh dieksekute execute setelah node ini selesai. Karena bisa jadi input untuk proses ini adalah output dari proses yang sebelumnya. Ada dependency model kayak atau blockchain kayak yang tadi sudah kita bahas. Ada baris buku, ada barisnya, baris satu, baris dua, baris tiga, dan itu semua harus sama urutan. Nah, ini contoh beberapa contoh state machine replication, replika yang sangat bergantung terhadap urutan dan urutannya harus deterministik, nggak boleh beda-beda. Limitasinya kalau kita ngomongin state machine replication, anggap aja kita akan memilih satu approach tadi yang nulis buku pakai approach ketua kelas. Gitu ya, approach ketua kelas. Kalau misalkan kita sepakat bahwa buku ini yang boleh nulis hanya ketua kelas, itu tidak berarti selain ketua kelas nggak boleh nulis locally di bukunya mas. Cuma yang kita anggap benar adalah catatan yang ada di ketua kelas. Jadi, kalau misalnya begitu, anggap aja saya ketua kelas, saya megang buku yang dijadikan sumber kebenaran seluruh kelas. Kalian boleh nulis. Cuma kalau somehow tulisannya beda dengan ketua kelas, maka yang dianggap benar adalah, maka dari itu, kalau misalkan ternyata ada satu orang yang punya insight lebih dari ketua kelas, atau jangan gitulah contohnya. Contoh kasusnya, ketua kelas ikut nyatet, tapi somehow dia 5 menit ketiduran di kelas. Si ketua kelas itu 5 menit ketiduran gitu. Jadi dalam periode 5 menit itu, dia nggak nyatet apa-apa. Tapi dia tetap nyatet lanjutin. Ada orang lain yang di periode 5 menit itu nyatet. Cuma si orang ini nggak bisa dijadikan kebenaran secara langsung. Yang harus dia lakukan adalah dia harus lapor dulu ketua kelas. Tadi kayaknya kamu ketiduran. Pas kamu ketiduran, saya udah nyatet ini. Samain sama bukunya. Kecatat nggak? Oh iya benar nggak nyatet. Lapor ketua kelas dulu. Ketua kelas nge-update bukunya dia. Baru ketua kelas bilang broadcast ke semua semua orang. Nah, makanya dalam konteks ini, dalam konteks replication model ini, kalau ada orang yang ingin mengupdate state-nya, punya data tambahan, punya transaksi apapun, dia nggak bisa secara langsung dapetin atau nge-update data itu. Dia mesti nunggu sampai mekanisme tadi dilakukan. Dan ini harus punya mekanisme total order broadcast. Kurang lebih kayak gitu isu. Ini kita akan bahas minggu depan ketika leader election, karena state machine replication ini contoh yang akan dibahas dalam kuliah ini adalah contoh RAF, ya, algoritma RAF. Algoritma RAF-nya akan dibahas di kelas dan juga di jadi tugas tiga. Oke. Contoh, kita lihat. Contoh yang tadi itu ya, yang ketua kelas. Jadi kita pakai pendekatan ketua kelas. Karena itu nanti akan kita bahas di kelas. Kita akan menggunakan approach ada satu leader. Ya, ada satu leader. Oke. Leader ini dia yang akan memastikan total order broadcast. Sehingga contohnya kayak gimana? Kita lihat. Anggaplah ada multiple database dan yang jadi leader adalah database L. Kita lihat. Seluruh aktivitas atau transaksi dari klien 1 maupun klien 2
dia harus kirim ke leader. Pokoknya kalau mau melakukan apapun, lapor ke leader. Ya, T1 dicatat di situ. Kemudian T2 dicatat di L. Kalau leader bilang oke, ini T2, oke. Setelah leader bilang oke, baru commit. Dikopi ke node yang lain. Nunggu arahan dari leader. Yang T1 juga sama. T1 selesai, leader bilang oke, commit. Dan follower si F dan siapapun nanti di situ, ada berapapun banyaknya follower dalam sistem ini, urutan data yang dia tulis harus sesuai dengan arahan dari leader. Nah, ini mekanisme yang paling banyak digunakan, pakai leader. Makanya nanti minggu depan kita akan bahas mengenai leader election. Kalau kita pakai sistem berbasis leader, maka yang krusial adalah bagaimana menentukan leadernya itu sendiri. Dan leadernya dalam distributed system boleh gantian. Tidak ditentukan oleh manusia, tapi harus ditentukan melalui mekanisme election yang automated, yang otomatis gitu ya. Nggak bisa diintervensi oleh manusia. Oke. Apakah itu satu-satunya? SMR itu yang paling atas. SMR itu yang paling tinggi. Dan itu yang contoh yang ada di blockchain, contoh yang ada di Kafka, contoh yang ada di Hadoop, itu adalah contoh SMR. Mekanisme replication maupun pencatatan transaksi yang deterministik yang SMR. Kalau tidak SMR, apakah bisa? Bisa. Nih, ini kita tadi sudah bahas gitu ya. Kalau mau total order, maka replication-nya harus berbasis SMR. Kalau lebih rendah, kalau misalkan cuma sekedar tolerate message loss, idempotent, commutative, deterministic, itu belum ada di level total order. Dan seterusnya, ini cuma urut-urutannya aja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini topik replication sampai sini aja. Ini nanti pekan depan kita akan masuk ke konsistensi dulu ya. Konsistensi apa? Pokoknya minggu depan kita akan bahas leader election. Ah, konsensus dulu. Pekan depan kita konsensus, balik lagi ke bagaimana tercipta quorum, bagaimana mendesain sebuah election, kemudian terakhir konsistensi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan, kalau ada pertanyaan, jangan lupa segera bikin kelompok ya. Kelompok? Cuma ada baru dua. Sorry, baru ada. Baru ada dua yang ngisi. Ya, silakan ngisi segera. Malam ini saya akan ketemu dengan teman-teman di MTI dan mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan mereka sudah akan pitching use case-nya mereka di Discord. Ya. Oke lah kalau gitu itu aja. Saya stop share. Stop recording.